Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita ada motor nih, The Vario Ibsen dalam keadaan mati, dan ini motor keren. Ini bagiannya ini seperti ini, dimakan atau digogotin tikus nih, bagian kabel-kabelnya dan soket-soketnya. Ini seperti ini. Langsung aja nanti kita akan ada proses penyambungan dan pemasangannya. Motor ini mati dan tidak hidup, datang kemari ini didorong nih. Ini kabel-kabel CDI nya dan namun kabel spoolnya tidak nih, bagian CDI, plaster, dan ini klakson nih, dimakanin atau dibuatin tikus nih. Ini aja masih kelihatan rapi ini aja nih, habis nih. Ya, langsung aja kita proses untuk penyambungannya. Ya, ini yang untuk bagian kabel ini nih, lampu netral nih, dua nih. Nih, ini dia. Lampu netral yang di atas untuk apabila giginya ditekan, ini lampu ini hidup nih. Sumber arusnya berdasarkan dari spool ini. Dan warna kuning ini untuk sumber lampu nih. Ini nih soketnya, dan yang ini untuk pengisian lampu netral, dan yang warna biru strip kuning ini untuk pulser, pulser nih, dan warna hijau ini di sini warna hijau di kabel body, namun di sini ada yang berwarna merah hitam strip merah. Ini di sini, ini untuk kabel CDI ini. Sini untuk pengapiannya yang warna merah. Ini lanjut ke bagian ini nih, soket bagian kiprok, dan ini komponen kiprok ini apabila dipasang seperti ini. Ini ada kabel hijau nih. Untuk standarnya kabel hijau ini massa atau ground, dan warna merah ini untuk aki nih, sumber aki nih, dan ini untuk warna putih itu untuk pengisian untuk aki, dan ini warna kuning ini untuk bagian lampu. Fungsi kiprok sendiri untuk penahan atau menstabilkan arus ini kiprok. Lanjut ke bagian sini nih, kabel aki nih. Ya, kabel aki memiliki ini yang kabel besar ini untuk setrum plus pada aki nih, dan warna hijau ini ground nih. Dan ini untuk bagian bendik nih, bendik untuk starter nih, dan ini dua warna hitam dan warna merah. Yang ini untuk bagian bendik ini berwarna nih, soket bendik nih, nih berwarna hitam nih, hitam dan kuning strip merah ini nih kabelnya. Ya, ini, dan ini sikring dua untuk pengaman sistem keristekan ini. Di sini memakai sikring ampere
apabila arusnya berlebih, sikring ini otomatis putus sendiri. Seperti ini. Dan lanjut ke bagian ini, soket belakang atau soket lampu nih, yang berwarna biru seperti putih itu untuk bagian bensin atau pelampung bensin, dan yang kuning strip putih sama juga ke bagian pelampung bensin, dan ini ground, dan berwarna kuning ini untuk bagian lampu sen, ini lampu belakang nih, ini bagiannya lampu belakang itu warna coklat dan hijau leres kuning, warna biru dan hijau nih, dan warna kuning. Dan ini untuk bagian lampu belakang ini juga nih sama nih. Dan ini untuk kabel warna hijaunya untuk switch rem, ini dia sama warna hitam ini. Nih. Ini. Ya, nanti akan kita proses untuk perakitan, untuk pemasangan motor ini. Bodinya sudah hancur sekali. Untuk tipe motor Honda, untuk masanya dia identik berwarna hijau ini. Ya, kita akan proses perapian bagian kabel-kabelnya. Cukup sekian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.